Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tentunya Anda masih tetap bersama channel Bang Kumis Berbagi, Media Sorotesa Indonesia, masih di edisi Selasa 12 Maret 2024. Saat ini Bang Kumis seperti biasa sedang memantau kondisi cuaca malam ini di Pantai Teluk Labuan, di mana nampaknya gelombang di sana masih terus bergejolak dan menghancurkan beberapa lapak di kawasan ini. Bahkan bukan hanya lapak, batu-batu dan tembok-tembok pun pada malam hari ini terlihat cukup parah tingkat kerusakannya. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikuti terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengabarkan. Nah, pemirsa, pengguna jalan pun akhirnya balik lagi karena memang jalannya nggak bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, Bang Umes sekarang bergeser ke lapak-lapak para pedagang di wisata kuliner Teluk Batoko, satu pun tidak ada yang buka dan kondisinya sangat terus memprihatinkan, porak-poranda seperti ini. Nah, ini tadi sore sempat ombak pun, air laut pun sempat naik seperti ini, dan inilah kondisi terakhir. Thank you.